Sekarang saya lagi cari biji. Anda tahu biji apa yang saya maksud? Nah, ini adalah biji salam yang sudah mulai tumbuh. Nah, jadi bagi Anda yang penasaran akan dibikin apa biji ini, secara simpelnya saya akan menanam biji ini, biji salam ini, dan saya akan tumbuhkan. Oh, sorry. Ya, Tuhan yang menumbuhkan ya. Kita berusaha untuk menanam saja. Kenapa? Karena ada kebutuhan pasar terhadap daun salam akhir-akhir ini, teman-teman. Jadi, olahan makanan ini baik di dapur, di restoran, di rumah makan, di hotel, banyak yang membutuhkan daun salam. Nah, sementara di tempat kami pun jarang yang menanam sengaja pohon salam. Kalaupun ada, itu adanya di tetangga. Jadi secara ketahanan pangan itu sangat tidak pas ya. Makanya saya mengawali supaya dapur tidak selalu minta ya kepada tetangga. Nah, kita akan tanam mandiri. Bagi Anda juga yang mau mengerjakan hal yang sama, ayo, karena sekali berbuah salam ini banyak loh teman-teman ya, bisa ribuan biji salam nih. Dan ini banyak yang sudah tumbuh. Jadi sebenarnya menanamnya itu mudah. Tinggal sebarkan saja bibitnya. Nanti setelah tumbuh, lalu kita pindahkan ke polybag atau pot yang agak besar gitu. Sehingga pertumbuhannya itu cepat. Tuh, saya sudah dapat banyak, teman-teman. Nah. Nih, jadi pohon salam tuh berbiji. Oke, kalau lihat ya. Kalau mau lihat pohonnya. Nih, pohonnya. Besar. Nah. Salam ini manis, teman-teman. Ya, kita mau cicipi. Kalau Anda nggak percaya, saya buktikan. Salam. Ya, mirip dengan lobi-lobi ya. Yang asam ini, tapi ini manis. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau cicipi. Manis, ada sepetnya dan bisa dimakan, gak beracun. Nah, selain salam, saya juga akan menanam limau. Purut ya. Karena daun jeruk purut itu laku di tempat kita dan belum ada yang membudidayakannya. Makanya saya akan menyempatkan untuk menanam jeruk purut. Di selain buahnya, pasar juga membutuhkan daunnya. Sepertinya lebih mudah menanam sayuran atau bumbu yang sekali tanam kita bisa panen berkali-kali. Salah satunya adalah daun salam, kemangi, jeruk purut, ya, serai,
Jadi tanamnya sekali aja, paling kita beli bibit di awal, setelah itu kita perbanyak sendiri. Nah, sini juga banyak yang sudah kering ya, kita pilih juga yang kering nih. Jadi yang kering tuh akan lebih mudah. Ini sudah mulai agak tumbuh-tumbuh gitu tuh ya, sudah agak pecah. Ini kalau terkena air dia akan bangun, karena ini sedang masa-masa ini dorman, terkena air itu masuk ke masa inkubasi, jadi dia akan pecah setelah kena air. Banyak sekali nih ya, seperti yang saya bilang, pohon salam itu kalau sudah berbuah itu buahnya ribuan teman-teman, jadi kita nggak akan kehilangan stok buah salam ini. Nah, ini juga ada yang tumbuh, sudah tumbuh ya. Oh ya, bibitnya juga bisa dijual ya teman-teman. Saya lihat di salah satu marketplace itu harganya murah, cuma 10 ribuan. Tapi kalau kita punya 10 bibit aja, 10.000. 10.000 bibit kan jadi ratusan juta itu. Makanya sebenarnya bagi orang yang berpikir, yang mau menjalankan otaknya, apapun bisa jadi duit sebenarnya. Kitanya aja yang malas. Mungkin bukan kita, saya ya. Nah, saya lagi mau belajar rajin. Mulai dari mengutin sesuatu yang memang tidak dianggap berharga oleh orang lain. Oke, sahabat semua, ini sudah terkumpul banyak. Ini ada sekitar 50-an biji. Kita akan tanam segera. Salam satu hobi, salam hijau selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.